Surabaya. Minggu lalu penampilan kalian komentarnya kurang begitu bagus dari para juri. Oh, Deddy Kobusnya senyum, tadi juga sepertinya Raditya Dika menikmati. Tapi gimana dengan Cinta Laura? Bentar, saya dulu boleh gak? Kenapa? Boleh. Saya boleh komenin... Nah, itu pakai mikrofonnya deh. Mm-hmm. Saya boleh gak kalau komenin juri aja? Maksudnya apa? Kenapa juri yang dikomenin? Siapa yang mau dikomenin? Ini gue gak enak nih. Kenapa, Deddy? Saya gak mau komenin mereka, boleh gak? Mau komenin itu? Siapa? Mau komenin juri aja boleh. Yang mana? Yang ini. Kenapa dia? Emang Boy kenapa? Bukan Boy. Ya, ini. Ya. Karena selama IMB, bahkan bukan IMB 2021 loh. Selama IMB yang 10 tahun yang lalu. Iya. Yang saya jadi jurinya. Iya. Saya belum pernah duduk dengan juri. Melihat orang perform. Belum pernah saya kelihatan. Enggak itu enak. Gak ada juri-juri dulu, gak ada yang gitu. Baru gak sekarang. Baru sekarang. Saya lihat Boy William tadi, lihat gini. Tepuk tangannya tuh gentleman banget. Cinta juga anggun banget. Ini, wah gitu. Sebentar ya Cinta, sebentar ya. Oke. Okay. Kenapa? Apa Raditya gitu? Dika? Lu tunggu apa tadi gue? Aku mau nambahin, gitu kan? Tadi aku bilang Radit, pakai. Dia gini. Enggak, kan kita kalau performance kita harus nilai dari hatinya ya, kan. Oke. Apa yang, iya dong. Apa yang lo lihat, apa yang lo rasain. Bentar. Iya dong. Enggak, ini jahat sih ini sih. Kenapa jahat, kenapa? Hah? Coba Raditya Dika, lo ceritain sama kita semua di sini, sama pemirsa, sama Violet juga. Emang apa yang lo rasain Raditya Dika? Enggak kan, mereka menjawab tantangan minggu lalu kan. Mm-hmm. Minggu lalu kan dibilang, mana teknis main biolanya? Kalian cuma joget-joget segala macam. Hari ini kan ditampilin. Yeah. Makanya pas belakang dia, ngadep belakang terus nyut gitu kan. Apa sih bunyi biola gitu kan. Baru kali ini gue denger biola nyut. Iya kan. Nyut gitu kan. Terus terakhirnya nyut gitu kan. Nah gue langsung kayak wah menjawab pertanyaan semua orang. Oke singkat. Perasaan lo saat lo menyaksikan mereka Raditya Dika. Perasaannya itu penampilan yang sangat luar biasa. Walaupun lo gak denger pakai monitor ya. Ya kan gue bilang penampilannya kita dengarkan pakai hati. Lo gak bisa ini langsung merangkum. Kenapa? Dari kata-kata dia udah terangkum. Begitu nengok belakang nyut. Iya. Jadi yang dirasa itu nyutnya itu. Iya. Oke okay, nyutnya. Thank you buat Dika. Oke okay, Raditya Dika thank you buat nyutnya. Okay. Oh, silakan Cinta Laura. Congratulations karena minggu ini kalian menunjukkan kepada aku bahwa kalian mau lebih baik. Dan mau mendengarkan komentar juri. Apakah performance tadi perfect? No. Tapi apakah ada improvement? Ya, jauh lebih baik daripada minggu lalu. Kalau aku pakai ear monitor ya. Jadi aku dengerin, nggak kayak Radit. Dan sesi solonya tadi bagus, apalagi di awal. Sempat di pre-chorusnya Makhluk Tuhan Paling Seksi kurang sinkron, tapi saat kalian mainin refnya di panggung bawah jadi bagus lagi. Dan aku senang sekali kalian mainin riffnya juga. So overall much better than last week. Congratulations. Aku harap penonton juga bisa lihat itu. Yay! Lebih baik menurut Cinta dari minggu lalu. Boy, silakan boleh tambahkan sedikit. Nice to meet you by the way. Hi. Lucu sih konsep kalian, lucu main biola dan dance gitu ya. Cuma kalau boleh sedikit tadi ada beberapa, kalau aku ya, karena aku pakai headset nih ya. Setiap hari aku ngedengerin musik mau di mobil mau di mana. Ada beberapa off tempo, kalian kerasa enggak? Ada off tempo, terus huh? Kalian kerasa? Enggak kerasa. Nanti kalo kamu dari, nonton lagi pas sudah tayang di YouTube. Gimana Violet? Kalau dari ear monitor kita aman sih kan. Dari ear monitormu aman ya? Oke, berarti ear monitorku murah mungkin. Tapi kita nonton lagi nanti di YouTube ya. Kalau aku ada beberapa yang off kamu masuknya, tapi anyways, you're great. Oke, okay, sebentar. Nice to meet you, sebentar. Girls. Jadi menurut kalian enggak ada off tempo sama sekali. Mungkin karena kita sambil ngedance jadi kita enggak terlalu fokus. Oke. Okay. Off tempo atau enggaknya. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Violet, Boy William, terima kasih banyak Cinta Laura, Deddy Kobusier dan juga Nyut-Nyut, terima kasih banyak ya.